بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم رب العالمين السماوات ورب الارض 我们国家。 maka mereka sholat sholat zuhur. Walau kharajal waktu yakinan au zonnan wa umfi'a walau kubayla salami wa inkana zanika bi ikhbari adlin al aujahi wajabah zuhru. Walau kharajal waktu yakinan dan jikalau keluar oleh waktu hal keadaannya yakin keluar waktu al kadan yakin au atau, atau dugaan atau zon sangkaan wa umfi'a sedangkan mereka berada dalam salat walau qabila salami sekalipun sebelum salam wa in kana dhalika bi ikhbari adlin sekalipun ada demikian itu keluar waktu dengan berita seorang yang adil alal aujahi atas pendapat yang lebih kuat wajib zuhur maka wajib salat zuhur binaan karena membangun ya berdasarkan ya, alama atas apa yang telah lalu wafatatil jumuati dan luput jumatnya. Mikhla fi malau syaka fi khuruji lain alnya sesuatu jikalau dia ragu pada keluarnya. Dia ragu dan mereka berada di tengah-tengah solat. Dia ragu. Nah. Kalau begini, Li'annal asla baka'uhu Karena asalnya itu kekalnya Berarti apa? Masih ada waktu Wa min surutiha dan diantara syarat-syaratnya adalah Allah yasbiqoha bitaharumin Wa la yukorinaha Fihi Jummaatun bima Aliha illa in kasurah luhu wa ansurah jatima uhum bima kainin wa idin minhu walau khair masjidin min khairi lo oki muzin pi ka arin wa barin shadida ini paya juzuh ina izin taadu duha lil aja tibih asabiha Wa min surutnya dan di antara syarat-syaratnya lagi adalah Allah yasmi koha bitahrumin Bahawa tidak salatnya itu didahului dengan takbiratul ihram Wa la yukarinuha dan tidak tidak, tidak menyertai salatnya itu padanya oleh Jum'at Bima'aliha di, di tempatnya Ya Jadi dia tidak didahului oleh orang Tidak didahului oleh orang yang melakukan sholat jumat juga ya, Baik didahului ataupun Dibarengi Oleh sholat jumat lainnya yang berada di tempatnya Berarti ta'adud Dia punya ya, Melaksanakan sholat jumat Dalam satu tempat beberapa jumat Padahal Tempatnya ya masih cukup untuk melaksanakan sholat Jumat orangnya belum banyak di daerah situ. Inilah yeah. kecuali enkasuro in ahluhu jika banyak oleh penduduknya ya kecuali penduduknya banyak. Wa asroh jatima uhum dan sulit oleh berkumpul mereka Bimakanin wa idin minhu di tempat yang satu ya di satu tempatnya. ya daripadanya di satu tempat sulit untuk berkumpul sehingga dia bikin Jumat lagi kemudian bareng atau didahului ya oleh takbiratul ihram orang salat yang tempat lain enggak ya enggak apa-apa kalau memang di situ tempatnya udah banyak orang maka ta'adud seperti itu di maafu dan memang mesti bikin lagi karena tempatnya kurang tidak memadai makanya kalau kita umpama punya masjid ya orangnya banyak dan masjid kita udah cukup memang besarnya seperti ini udah jangan bingung-bingung pengen besarin lagi jangan kenapa biarkan orang bisa bikin Jumat lagi di tempat yang lain banyak masjid ada Jumat kan bagus di sini rame, di sana rame. Bagus. Jangan kita bingung-bingung. Kemudian kita bikin lagi, kita tingkatin lagi, ya. Padahal masakot, ya. Parkiran sehingga enggak ada, jangan bingung itu. Kecuali memang, ya, lahannya masih ada, masih cukup. Ya. Itu guru saya dulu begitu. Ceritanya Kiai Makmun ya Rawa Buaya. Beliau enggak mau gedein lagi masjidnya. Kenapa? Beliau memberi kesempatan kepada tempat yang lain untuk bangun masjid dan bikin Jumat. Karena memang ketika itu Jumat sudah membeludak. Bahkan udah digedein sekarang udah dibesarkan tetap masih enggak muat. Kenapa begitu? Karena sekarang memang orang udah banyak, nggak seperti dulu orang masih sedikit. Kalau sekarang orang udah udah banyak, maka nggak apa-apa tak aduul jumah. Walau kaya masjidin sekalipun bukan masjid. Umpama lapangan, min gairi loh ok dari tanpa berhubung yang mengganggu padanya, tanpa ada yang mengganggu, min gairi loh ok dari tanpa berhubung yang mengganggu, enggak ada yang mengganggu, kaarin seperti panas. Panas kan ya ubah-ubah dingin dan dingin sadida ini yang sangat ini mengganggu. Maka kalau mengganggu ya itu oh, min hmm. azharil jumat. Faya maka boleh izin ketika itu tak dua berbilang-bilang jumat lil hajati karena ada hajat. bi asabiha dengan sekedarnya. Faraun, ini satu cabang. La yasi uzru man la uzra la qabla salamil imami. La yasi uzru man la uzra la qabla salamil imami tidak sah zuhur orang yang tidak ada uzur. Baginya sebelum salam imam. Tidak sah zuhur orang yang tidak ada uzur. Sebelum salam imam. Jadi tidak sah zuhur. Tidak sah salat zuhur orang yang enggak ada uzur. Enggak ada uzur Jumat, dia salat zuhur aja. Itu enggak sah salat zuhurnya qabla salamil imami sebelum salam imam. Jadi imam sampai selesai sholat dulu baru dia sholat. Ingat orang yang tidak ada uzur kecuali orang yang uzur nggak apa-apa perempuan nggak kan nggak apa-apa dia. Azan berkumandang Allahu Akbar Allahu Akbar di hari Jumat perempuan langsung sholat boleh apa nggak boleh. Orang yang sakit enggak sholat Jumat karena sakit boleh enggak langsung sholat boleh yang kagak boleh itu adalah orang yang enggak punya uzur. Dia mesti tunggu imam rapi sholat. Fa'in sholat in akodat naflan. Maka jika dia sholat, ya, dia sholat tuh, salatnya dia sholat Jumat. Hal keadaannya enggak tahu in akodat naflan. Maka jadi sholatnya menjadi sunnah. Walau tarakah ahlu baladin jikalau ada penduduk negeri meninggalkan Jumat fa lalu dia salat mereka salat zuhur lam yasi'a tidak sah malam yadikil waktu an aqal li wajibil khutbataini wa salati semasa ya tidak picik oleh waktu dari paling sedikit wajib dua khutbah dan salat wa in ulima sekalipun diketahui min adatim daripada adat kebiasaan mereka sekalipun annahum bahwasanya mereka itulah yukimus mus jumuata mereka enggak mengerjakan jumat karena ada orang yang kayak begitu emang menjadi udah adatnya mereka udah kagak mau sembahyang jumat wa khamisuha yang kelimanya uku uha jumuati ba'da khutbah ini terjadinya Jumat setelah dua khutbah. Ba'da zawalin setelah gelincir matahari. Jadi habis gelincir matahari. Lima, karena ada satu keterangan. Hadis wisai'ah ini dalam Bukhari Muslim. Anahu bahasanya Nabi SAW. Lam yusallil jumu'ata illa bi khutbataini beliau tidak sholat Jumat kecuali ya, dengan dua khutbah. Jadi dua khutbah dulu baru sholat. Ya. Ilah bi khutbah ini bi Ya. Kecuali dengan dua khutbah bi dengan rukun rukun keduanya. Ayy yusaratu uku'u salatil jumati Bada khutbah ini Bada itsyani ya, ba'da itsyani arka himal atiyati masih ada lanjutannya ya bi arka masih ada lanjutannya ya bi arka dengan rukun-rukun keduanya ya lanjutin lagi masih ada sedikit ya. Bi arkani ima dengan rukun-rukun keduanya, ai maksudnya yusaratu disyaratkan uku salatin jumuati terjadi salat Jumat ya terjadi ya salat Jumat setelah dua khutbah ya ma'atyani arkani ima hati-hati serta mendatangkan rukun-rukun keduanya yang akan datang wallahu a'lam bissawab